Emak-emak ngamuk dan mendadak lempar sandal dan siram air ke Presiden Jokowi. Momen itu terjadi saat orang nomor satu di Indonesia itu menghadiri acara di Medan, Sumatera Utara. Alasannya emosional dan ngamuk di tengah kerumunan karena berusaha meminta keadilan kepada Bapak Jokowi. Sebelumnya juga sempat membuat heboh lantaran mengaku mendapat ancaman dari orang lain usai mengungkap kasus pungli. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!